Bunga krisan yang masuk jenis krisantemum di Jawa populer dengan sebutan bunga seruni adalah tanaman hias dan bunga petik yang paling kaya ragam jenis maupun warnanya. Bunga krisan berasal dari Asia Timur, sekarang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bunga krisan adalah komoditas bunga yang paling diminati oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia karena selain keindahannya, juga kegunaannya yang multifungsi. Sehingga nilai perdagangan dunia bunga potong dan tanaman pot krisan mencapai 20 miliar dolar Amerika per tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia menempati urutan ke-49 terbesar dari 50 negara produsen krisan di dunia. Krisan atau seruni masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. Tapi usaha pengembangan krisan berskala industri baru dimulai tahun 1980-an. Dipelopori oleh PT Alam Indah Nusantara atau PT IBN. PT Ciputri Molek, dan PT Hasfam. Dalam rangka pengembangan varietas unggul krisan, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian telah mengadakan kerjasama dengan 12 pemerintah daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dari hasil kajian pasar, varietas-varietas yang dikembangkan di 12 kabupaten diminati oleh konsumen krisan di seluruh tanah air. Sekarang ini, krisan sudah berkembang ke seluruh wilayah Nusantara dengan sentra produksi ada di 12 provinsi. Indonesia telah mampu mengekspor bunga krisan antara lain ke Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, Pakistan, Brunei, Singapura, New Zealand, Jepang, China, dan Malaysia. Bibitnya sendiri 70% kita ngambil dari Belanda dan 30%-nya kita bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Hias yang ada di Cipanas. Jadi sudah ada beberapa varietas yang baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri. Budidaya krisan baik di tingkat petani maupun yang berskala industri sangat menjanjikan. Indonesia yang tropis memungkinkan budidaya krisan akan bisa produktif sepanjang tahun. Ini dari modalnya dari Geronhus 25.000 bibit, kira-kira mencapai Rp2.500.000 untuk pembelian bibit. Nanti hasilnya ini dapat mencapai 10 juta sampai 12 juta. Komoditas bunga krisan mempunyai nilai ekonomi tinggi dan multiplier effect. Dengan demikian, Indonesia mempunyai prospek besar untuk pengembangannya. Oleh karena itu, krisan telah ditetapkan masuk sebagai komoditas unggulan nasional. Krisan merupakan satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biaya investasi budidaya krisan dalam satu hektar berkisar antara 300 sampai 600 juta rupiah, bergantung kepada kondisi rumah kaca. Budidaya krisan Indonesia terus berkembang sejak 10 tahun terakhir ini yang melibatkan petani kecil maupun pengusaha besar dengan skala usaha industri. Di Indonesia ini ditanam lebih dari 60 varietas krisan. Dari 60 varietas itu 20% berasal dari Badan Litbang Pertanian. Kedepan, krisan adalah komoditas primadona tanaman hias yang bukan saja kaya warna, tapi juga kaya prospek dengan segala keindahannya.